Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia, RSB, Radio Suara Batubara FM, 89.3, dimana saja berada khusus Pak Putra beserta seluruh jajaran penyiar yang Allah berkahi. Semoga Allah payungkan kita semua dengan kebaikan hidup, rezeki yang lancar, sehat badan, mudah taat, selamat dunia, selamat akhirat. Yang lagi bekerja diberikan kemudahan untuk melaksanakan segala aktivitas. Apa saja yang kita lakukan mudah-mudahan nilainya barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana judul hari ini tentang ikhlas lahir batin. Jadi ikhlas lahir batin ini menuju kebahagiaan sejati. Kita mari sama merenungkan tentang makna ikhlas lahir batin. Jadi ikhlas ini sering sekali kita dengar. Jadi suatu e, bahasa pasaran ya, kamu harus ikhlas, kamu harus ikhlas katanya. Ikhlas adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini. Pengertian ikhlas ini kurang lebih menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Iya, jadi sebagaimana cerita Kona'a agak mirip, ya. Jadi Kona'a merasa cukup, ya, dikasih oleh Allah Taala. Dia susah, dia Kona'a rejeki yang sedikit cukup begitu. Tapi kalau kita cerita ikhlas, ini kan dua yang berlaku pada seseorang itu. Ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Ah, nah ini ikhlas. Jadi dua-duanya itu adalah eh, kalau ibaratnya koin, dia berdampingan antara angka dan eh, gambar. Seperti duit-duit ya, terdahulu lah ya, koin-koin terdahulu. Ikhlas berarti menerima segala sesuatu dengan lapang dada, baik suka maupun duka, dengan penuh kerelaan tanpa paksaan. Jadi, ikhlas ini diuji, baru nampak ikhlasnya. Jadi, kalau orang, ketika dia kehilangan, bagaimana cara dia menanggapi kehilangan itu? Anak ah, ini baru ikhlas kalau dia bagus kalau dia tidak terima sampai dia memaki, sampai dia menghina, sampai dia tidak terima ketentuan, nah ini nggak ikhlas. Sama juga dengan orang yang rezekinya lapang, ikhlasnya itu dia bersyukur. Jadi dengan hartanya itu dia buat untuk ketaatan kepada Allah. Ikhlas lahir batin berarti menerima dengan sepenuh hati, baik secara lahiriah ya, yang nampak maupun batin di dalam. Jadi kadangkala kalau kita tengok mungkin secara fisik, oh dia ya, ikhlas, ya nampak ya. Tapi batinnya belum tahu. Atau batinnya, jadi lahirianya juga kita belum tahu. Itu kan pandangan manusia. Pandangan manusia ini bisa salah gitu ya kan. Di dalam Al-Quranul Karim, surah al bayyinah surah yang ke-98, ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya bacakan langsung ayatnya wa umiru padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan jadi ikhlas itu memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus lalu supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi ikhlas itu ada hubungannya dengan penyembahan kepada Allah. Jadi orang yang menyembah Allah itu harus dituntut ikhlas dalam ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku kata Allah. Ada lagi di dalam uh, Al-Qur'an surah Al-Hadid Ma min Ma'a asaba min musibatin fil ardi fi illa fi kitabim min qabli an Inna 'ala Tiada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala Jadi kalau kita bahas-bahas ibaratnya sakit gitu ya kan semua itu sudah ditulis. Bahkan sebelum terjadi sama diri kita itu, itu sudah terekam, sudah ada garisannya. Jadi tiada suatu bencana apapun yang menimpa. Sudah Allah tentukan itu semua. Bahkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan alam semesta. Jadi tinggal lagi cara kita menyikapinya. min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallah bikulli syai'in alim dan Allah itu dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi manfaat ikhlas itu antaranya adalah meredakan hati dan pikiran. Jadi kalau kita ikhlas, hati kita tenang, reda ya. Terima, kalau kita dikasih susah ya Allah. Ya, aku kembalikan kepadamu. Aku sudah susah payah bekerja, tapi hasilnya begini. Ya, kelas. Ada orang kalau kita tengok kerjanya nyantai, tapi rezekinya lapang. Ada bahkan tak beribadah kepada Allah, jauh dari Allah, tapi rezekinya banyak. Jadi boleh jadi itu istidraj. Allah lebihkan rezekinya, tapi tambah jauh dari Allah. Udah itu lagi dengan adanya ikhlas mempermudah hidup. Istilahnya hidup ini dibuat santai saja, slow saja. Di apa mau diapakan. Kalau susah ya berarti ada kesempatan untuk memperbaiki diri bekerja lebih baik. Ingat sama Allah berdoa, bermohon. Kalau sakit berobat. Kalau macam lah ya. Kalau kita punya anak yang susah dikasih tahu. Mungkin itu jadi sebagai Medan atau lahan dakwah kita untuk mengarahkan dia kepada yang lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya manfaat ikhlas menumbuhkan rasa syukur. Selanjutnya meningkatkan kualitas ibadah. Karena dengan ikhlas kita terasa lebih dekat kepada Allah. Selanjutnya juga manfaat ikhlas itu mudah mencapai kebahagiaan sejati. Dia ibaratnya kalau angin itu mau kencang, mau tidak kencang, menerpa. Dia tetap kokoh. Begitu cara mencapai ikhlas bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Ada tipsnya: pertama, yakinkanlah bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Jadi, tak perlu kita pusing-pusing, semua sudah ditentukan Allah. Lalu, bersangka baik yang keduanya kepada Allah. Kalau kita ingat kisah Nabi Ayub, Nabi Ayub itu nabi yang malu minta sembuh. Dia dikasih sakit betahun-tahun jadi saya ketika mendengar cerita itu kadang saya ada malu sama diri saya baru tiga bulan sakit udah <laughs> udah minta sembuh kalau tapi ya, ayo betahun tahun jadi luar biasa ya bersangka baik kepada Allah pasti yang dikasih Allah ta'ala itu baik lo terima kenyataan dengan lapang dada ada orang sakit bersangka buruk dia sama orang dibuatkan orang di santet orang apa coba terima saja kenyataan ya sakit ya udah kalau ada orang tuh menyihir kita itu dosa mereka dan akan menggugurkan dosa-dosa kita fokuslah pada hal-hal yang bisa diubah apa yang bisa dengan sakit mungkin kita merubah gaya hidup kita olahraga kita gitu makannya mulai teratur istirahatnya mulai teratur kalau susah kita mulai merubah mindset kita ya bahwasanya mungkin ada yang perlu diperbaiki kalau seandainya kita jualan rugi Mulai kita berbenah, ibaratnya kalau kita penjualan itu pembukuan kita kurang teratur, jadi diatur dengan sebaik mungkin. Kalau anak-anak pula masih parah, mungkin kita harus uh, merubah cara pendekatan untuk mendidik mereka. Lalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, jadi kalau dapat nikmat, membuat hati itu tenang. Kita ini lagi sulit nih, pandang nikmat ini. Apa contoh, sebagaimana yang sering, Pak Putra. Katakan dan para penyiar yang lain, apa yang mau disyukuri hari ini? Begitu ya, jadi apa yang kita berterima kasih kepada Allah hari ini, mata bisa melihat, telinga hari ini masih bisa mendengar, mulut masih bisa berkata, kaki masih bisa dilangkahkan, dan segala aktivitas yang lain bisa kita lakukan. Lalu kita berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh, pilih yang terbaik. Kalau ada lingkungan toksik, lingkungan yang membawa. Uh, parah kita tinggalkan. Uh, selanjutnya baru pasrahkan diri kepada Allah. Karena semua itu juga atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih begitulah Pak Putra ya. Uh -uh. Semoga Allah ta'ala memberkahi kita semua. Masya Allah. <tuh> <tuh> ikhlas lahir batin. Hmm. Oh iya, iya. Ya, ya. ya buer di pematang panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus-terus ikhlas disakiti orang lain. Oh gitu. <laughs> ah itu maaf ini Bu R. Er. Ikhlas itu bukan pasif. Ikhlas itu juga aktif. Jadi maksudnya begini. Ikhlas aktif itu ketika kita disakiti, kita harus berupaya bagaimana kita nggak disakiti lagi. Itu juga bisa ikhlas. Jadi ikhlas menerima orang menyakiti kita, kita adukan dia mungkin ke polisi. Jadi bisa ikhlasnya maksudnya ikhlas itu sama dengan bukan menerima saja tapi kayak susah orang yang susah ikhlas dia diterimanya keadaan lalu dia aktif mencari tambahan agar tidak susah. Orang ikhlas dengan sakit dia terima sakit itu tapi juga berupaya untuk berobat. Nah ini juga ikhlas. Jadi ikhlas itu ya Ya udahlah itu pasrahnya nggak jelas itu. Jadi ikhlas itu harus aktif juga iya. Aa, jadi ikhlas kita menerima kebodohan kita, ya udahlah aku bodoh aja gitu. Jadi cara ikhlas benarnya itu aktif, udah tahu bodoh, belajar. Ah iya. Ya kan ini mungkin bahasanya seperti tawakal itu ya, menerima ya udahlah pasrah gitu. Tapi pasrah yang positif itu bagaimana agar kita itu bisa lebih baik lagi? Jadi agama ini bukan menyuruh kita jelek gitu ya. Jadi kalau ada orang nyakiti kita, mungkin cara yang terdekat bagaimana menutup pintu orang itu jangan menyakiti kita lagi. Begitu. Jadi begitu ikhlasnya. Ibaratnya kami dulu kan saya dengan istri ada tinggal di satu tempat punya tetangga sering menceritai karena orang baru ini ya kan tiga bulan pulang dari uh, datang dari Medan ke Batu Bara ya kan jadi istri namanya kita kan tempat tumpahan dia kan Dia ngomong ini kayak mana tetangga begini begitu begini begitu Iya cuman saya pada saat itu ya kayak mana kita kondisi kan jawa gitu kan jadi bisnilah sekarang sudah punya rumah sendiri mungkin ini buah dari doa masing-masing dari kami kan jadi pada saat setelah tiga bulan itu, rumah yang kami sewa itu kebakaran. Biiznillah kebakaran. Bulan Ramadan tahun 2011 begitu kan. Jadi di Pasar Mereng lah itu. Jadi orang rumah di dalam apa doanya itu bagaimanalah supaya bisa pindah dari sini. Rupanya Allah mengabulkan doanya dengan kebakaran gitu. Akhirnya pindah gak nampak lagi tetangga itu ya kan. Seperti itu. Iya, jadi Allah itu maha baik. Sama dulu, saya dulu kan memang uh, kuliah saya kan agama, IAIN. Zaman itu IAIN ya, Institut Agama Islam Negeri. Sedangkan alia saya uh, atau SMA, Kismul Ali Simpang Sianam. Jadi didikan itu memang dari tingkat dasar itu udah agama. Dari sekolah uh, iyanya Al-Jamiyatul Wasliyah, Sanawiyah, juga Al-Jamiyatul Wasliyah, Simpang 4 itu ya kan. Udah itu lagi, kalau biasanya guru ngaji saya ada di daerah Tanjung Tiram, Pasar Rabu lah itu kan. Kalau sore itu ngaji, memang nuansanya tidak pesantren, tapi rasanya itu rasa pesantren. Karena setiap hari itu yang libur cuma dari minggu, itu cuma dotot-dotot kartu deh kan, seperti itu. Jadi balik kita cerita tentang masalah apa. Ketika kebakaran, saya ada jumpa sing tua di Medan. Jadi dia orang yang kerja di gereja lah. Dia tukang becak gitu kan mau ngurus surat nikah Dalam ngurus surat nikah ini sedikit cerita ya Pak Putra ya Iya Jadi sing tua itu ngomong mau kemana dek Mau ngurus uh, surat nikah kan kebakaran nih Ya mau duplikat gitu Jadi uh, tempat uh, KUA di Garut 6 Medan itu minta surat laporan dari polisi gitu Jadi pergilah ke apa Patumba masa itu kan dia cerita Kenapa minta surat dari polisi di uh, ini rumah saya kebakaran Oh jadi bahasa dia menasehati karena isinya kan sama agama itu cuman masalah memahami ketuhanan saja kan jadi uh, disuruh sabar ya De, Tuhan itu lagi menggenapi janjinya gitu kita kan nggak biasa menggunakan bahasa itu menggenapi janji rupanya kalau dalam bahasa agama kita kan Allah lagi menyempurnakan dalam kehidupan ini kita ini punya peta kehidupan katanya. Oh, punya peta kehidupan. Adik tamatan apa? Tamatan agama. Kerjaan adik biasanya apa? Jualan selop. Jadi saya pada saat itu jualan selop. Jadi belum ada cerita jualan apa apa kerja agama, ngajar apa semua enggak. Mungkin Tuhan lebih bersetuju adik untuk berbakti kepada Tuhan. Ah, itulah akhirnya saya terus pull ngajar apa bab-bab agama inilah Pak Putra karena Allah mempercayakan saya untuk uh, diberikan ilmu agama agar mendidik gitu tapi saya jualan selop <laughs> akhirnya kebakaran jualannya itu itu salah satu yang selanjutnya ada senior senior dakwah saya kan kadang-kalah -kadang kan minta gantikan apa kajian gitu saya nggak punya baju koko yang banyak hanya beberapa jadi setelah kebakaran itu namanya orang tahu kita Ustad kan banyak yang ngasih baju Ya, pas baju untuk kajian itu banyak baju kokonya. Itu mungkin doa gitu. Jadi, satu musibah itu bisa mendatangkan beragam. Jadi, kita saja yang belum tahu gitu. Sangka baik aja sama Allah. Jadi, sama juga dengan Bu ER, kalau ada orang nyakiti, itu sebenarnya apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Jadi, kalau ada orang nyakiti kita terus-menerus, sebenarnya mental kita itu tambah hari tambah kuat. Iya, jadi ngapain kita tanggapi orang-orang yang nggak punya makna itu, nggak ada arti itu? Hanya mental dan berjiwa kerdil sajalah yang menganggap batu kerikil itu adalah halangan besar bagi dirinya. Kalau kita berjiwa besar, itu nggak ada apa-apanya. Memang biasa orang istilahnya banyak bacot gitu ya, terlalu banyak ngomong. Tapi uh, apa namanya? Kalau bahasa rokok itu kan talkless do more. Iya, sedikit bicara banyak bekerja, ya. Tapi ini bukan talk less, iya, bukan sedikit bicara, mungkin banyak bicara. Do less talk more gitu ya. Iya, jadi ngomongnya apa banyak gitu, kerjanya sedikit. Jadi nanggapi orang-orang yang seperti itu, harusnya kita logo. Jangankan Bu Er, Nabi pun tidak sunyi dari disakiti oleh orang-orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak sunyi dari disakiti oleh hamba-hambanya. Bagaimana itu? Dikatakannya, Tuhan tidak adil Tuhan tidak memberikanku begini-begini begini. Kan begitu. Seperti itu, ya. Iya, <laughs> ya, ya, ya. Iya. Ya. ya, Bu I. hmm silakan Bu I. Ya, ya, Bu I, kalau di dalam mazhab Syafi'i itu untuk pertanian itu khusus, hanya yang model seperti tanam-tanaman pokok padi, ya gandum, seperti itu kan kurma, oh, udah ada hadisnya, cuma biji-bijian lah termasuk itu, tapi kalau cabai nggak masuk pendapat yang dikeluarkan tentang masalah zakat itu, itu dalam pendapat Hanafi. Pendapat Hanafi itu apa saja yang disiram oleh air hujan, itu ada zakatnya. Termasuk cabai. Ya, bahkan rumput sekalipun. Rumput kalau laku ada nilainya, maka keluar zakatnya. Kalau menurut pendapat sapi indah. Cuma kalau bui sampai setahun nanti simpanan ukuran emas keluarkan. Begitu. Tapi kalau mau memakai pendapat Hanafi, ya kembali seperti unsur tanam tanaman. Bagaimana unsur tanam tanaman itu? Kalau dia mayoritas tanaman bu itu disiram secara menyeluruh oleh air hujan atau lebih dominan oleh air hujan itu 10 persen, 10 persen. Kalau apa namanya itu antara 50-50 uh, lah, ada irigasi sendiri, ada air hujan 7,5 persen. Kalau mutlak bui semuanya itu 5 persen. Itu kalau dalam bab tanam-tanaman. Apakah harus dikeluarkan semua modal apa semua begini begitu? Kalau dalam ketentuan tanam-tanaman ya berapa dipanen? Dalam berapa dipanen ya timbang. Berarti masih berutuh. Begitu. Iya. 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 Iya, cuma kalau mau merujuk kepada pendapat Syafi'i, ya tidak ada. Cuma kalau seandainya bui dalam simpanan setahun itu sampai nisab emas, ukuran emas 85 gram, ya keluarkan 2,5 persen, seperti itu. Uh, iya, iya, iya. Tapi kalau mau lebih, apa namanya, uh, mendalam, silakan tanya dengan ustadz ustaz terdekat karena mereka akan lebih tahu di lapangan seperti itu. Ini hanya basnas bisa. Cuma basnas ini kan kita di Indonesia fasilitas untuk masalah mazhab ini kan tidak dominan syaf, apa tidak seluruhnya Syafi'i juga bisa memakai pendapat-pendapat yang lain. Contoh zakat eh, apa namanya beras. Kalau Syafi'i kan beras nih. tidak ada penerimaan duit itu tuh dalam tanda kutip Ibaratnya zakat fitrah dengan uang. Syafi'i tidak ada itu menerima itu. Ya. Jadi ibaratnya kalau dalam kitab At-Takrir di Da'fil da 2 kilo 7 on harus adanya setengah, itu lebih baik. Ah, biasanya kan 2 kilo 7 on. Jadi eh, Basnas kan memadu madankan pendapat dari mazhab Hanafi yang membolehkan kimatuh tuh, harga eh, uh, harga dari benda itu. Eh, uh, kimatuhu ya, harganya. Apa al gitu ya. Jadi kutul balat, makanan pokok kita itu kan beras. Tapi di negeri yang lain itu boleh jadi jagung, singkong, sagu kan itu. Enggak bisa diapakan, dinasionalkan, di, di, diapakan secara dominan itu beras. Kalau mereka memakai pendapat uang, harusnya mutlak memakai pendapat Hanapi. Hanapi tidak menerima beras. Hanapi hanya gandum, kurma, sama kismis. Nah, kalau seandainya kita sepakat memakai kurma untuk hanapi pakai uang, itu standar kilo hanapi bukan 2 kilo 7 on, tapi 3 kilo, 3 kilo 8 on. Berarti kalau 3 kilo 8 on, kalau kurmanya itu ajwa, mau sejuta satu orang untuk jakat fitrah. Uh, ah, udah itu lagi dalam pendapat uh, Syafi'i, itu guru-guru ngaji itu nggak masuk Ibnu Sabi, apa ya. Ah, uh, cuman ada makai pendapat itu bahwasanya tentang masalah sabilillah itu adalah ahlul khair maksudnya orang yang berbuat kebaikan guru-guru ngaji ustadz gitu jadi itu padu padan mazhab ini banyak gitu. contohnya di kampung kita ini kita kalau ke rumah makan padang biasanya pak putra bayar dulu apa makan dulu Iya, dipesan, makan, baru bayar ya. Sekarang pertanyaannya. Bukan hak Pak Putra kok dimakan. Udah Pak Putra bayar. Makanya Syafi'i, kecuali rumah makan kayak-kayak yang ini bukan publikasi tentang masalah produk luar negeri ya. Ya sekarang kita agak apa dengan saudara kita Palestina, tapi ini udah lazim ya, KFC. KFC itu kan kalau masuk bayar dulu baru makan kan. Nah. Iya. Nah, Syafi'i sebenarnya kalau bu, bu, bukan hak kamu, kenapa kamu makan? Belum hak kamu. Jadi dibayar dulu baru dimakan. Jadi itu Syafi'i cuma kita kan biasa yang pakai hanati, udah saling redha lah, biasa sudah lazim. Justru aneh kalau ada orang bayar. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang model bayar dulu baru makan. Jadi kalau duit iya, duit itu ada berapa? Jadi enggak takut gitu kan. Ini udah bakar rupanya dompetnya gak ada ya kan. <laughs> Jadi begitu ya Bu. Iya. Iya sudah itu. Oh nyambung lagi. <laughs> iya. 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 Berbakti saja. Hmm. Iya. 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 Iya, Bu R, er, memang berat ya cerita seperti ini. Cuma apakah kita, maaf ya, menjadi pribadi anjing? Maksud bahasa pribadi anjing itu gini. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita buat baik. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat buruk. Jadi kalau Bu Er membalas segala keburukan ayah yang 22 tahun yang lalu, berarti Bu Er sama dan kelakuan ayah itu. Sama-sama buruk. Gitu loh. Pandanglah kebaikannya. Walaupun macam mana pun itu ayah. Udah habis. Kalau mau membahas keburukan ya masih masih punya keburukan. Udahlah urusan kezaliman dia sama Allah. Ay, iya. Iya. Udah nggak usah pandang-pandang itu. Nanti itu jadi tabungan akhirat kita. Kezaliman dia 22 tahun menelantarkan kita. Anggap itu ya kesalahan dia. Apa kita mau mengulang kesalahan yang sama? Berarti sama saja pribadi kita dengan dia. Orang jelek kita juga jelek gitu. Itu maksud maaf Pribadi anjing tadi, yang lalu pernah kita bahas kan, ada orang pribadinya itu kayak ee, batu, ya mau orang buat baik terserah, mau orang buat buruk terserah, ya namanya batu ya kan, mau ditokok ya udah, Oh ya di kayak di India disembah, dibagusin apa lain sebagainya kan, ada lagi pribadi ini. Cerita menjelaskan ya. Karena kalau langsung to the point. Nggak indah ya Pak Putra ya. Iya. Jadi yang kedua ada namanya. Pribadi maaf anjing tadi. Orang berbuat baik. Kita buat baik. Kan anjing kan gitu. Kalau tuannya yang ngasih makan. Berbakti dia. Ngabdi dia. Tapi kalau ada orang lempar dia. Paling sebagainya. Dia akan nyakiti orang itu. Kan gitu. Ada juga namanya maaf. Pribadi ular. Ular itu. Mau kita kasih makan. Mau kita pelihara. Nyakiti dia itu kita buat buruk sama dia kita dipatoknya kita berbuat baik pun kita juga dibahayakannya karena dianggapnya tak ada kasih sayang dalam hati ular itu pribadinya dianggapnya semua mangsa begitu udah tapi kita kan manusia ah, maka jadilah pribadi manusia timbang kalau ada orang berbuat baik, manusia yang sejati itu ingat gambaran Nabi. Mungkin ini ngomong ini akan teruji juga kepada diri saya. Jadi Maksudnya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, Alhamdulillah kita syukuri. Ada orang berbuat buruk, ya, itulah warna-warni dunia. Bu Er ya, <guruh> jangan jadi pribadi yang sama dengan orang yang buruk. Bu Er kan orang hebat, pribadi yang hebat. Udah belajarlah melupakan apa namanya itu dosa-dosa masa lalu, kertas-kertas yang buruk itu. Kita kan pribadi sekarang. Bu Er bisa hidup sekarang, ada sekarang, karena ada, walaupun maaf, air mani ayah itu yang menetes ke dalam rahim ibu hadir ke dunia. Udah pandang aja itu, rasa syukur itu bisa hidup sekarang, punya rumah, punya rejeki, punya kebaikan, bisa bantu orang, apa Itu kan tidak akan hadir kalau Bu R er kan nggak ada di dunia ini. Jadi walaupun ditelantarkannya 22 tahun, biarkanlah buruk sama dia kita jangan menjadi pribadi yang buruk. Jadi saya doakan Bu R menjadi perempuan yang soleha, yang terbaik, yang bagus, bermakna, bermanfaat. Begitu juga untuk para pendengar semuanya. Ya. Pasti. Jadi kenapa? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Lanjut, lanjut. Masya Iya, <tulang> tulang-tulang, masya Allah. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam, tulang. Iya, tulang. ya. Hmm. 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 <tulang> Ini apa nenek-nenek canggih deh <laughs> udah ada belut tahu ya kan kalau di masyarakat kita ini kalau udah tua udah cerai, udahlah udah nyaman sendiri biasanya gitu cuma tetap masa eda itu tiga kali suci di masyarakat kita ini kan sering mendengar istilah tiga bulan sepuluh hari benarnya enggak juga jadi patok ya kan jadi harus habis masa haid baru bisa nikah. Iya. Jadi kalau orang yang tidak apa namanya itu lagi haid, itu di dalam Al-Qur'an itu eh uh, 3 bulan saja, enggak ada 10 harinya. Karena kepada itu ingat saya kalau tak lupa saya ada ayat yaitu perempuan yang Ais namanya. Aisyah, Aisyah itu sudah pulang darah gitu kan. Uh, jadi dia cuman 3 bulan. Begitu. nggak boleh nikah. Iya, tak sah. Tak sah menikah itu. Karena masih dalam ikatan orang. Iya, jadi kalau dia mau menikah harus habiskan masa idahnya dulu. Kalau dia cerita masa masalah tua, dia harus menghabiskan ukuran tiga bulan itu. Kalau tak salah saya ingatan begitu, nanti coba saya cek lagi di internet. Iya, silakan, silakan. Sholat merasa fatihah tidak benar. Oh, kalau sholat, ah, iya. Kalau udah tahu salah nggak benar belajar. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Untuk ilmu itu diwajibkan untuk orang yang mengaku dia sebagai seorang muslim. Jadi kalau udah tahu nggak benar, jangan bertahan dengan ketidakbenaran itu, upayakan untuk dibetulkan seperti itu. Mana tahu ada di situ guru-guru ngaji datangi pelajari seperti itu. Iya, pardon itu ya. Iya, betul di dalam Al-Qur'an surah at tala ini saya nengok Al-Qur'an ya, aplikasinya surah 65 ayat 4 dan perempuan-perempuan yang menopause wal ya isna minal mahid tidak haid lagi di antara perempuan-perempuan kamu jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya ya inir tabatum fa salah satu ashur nah, itu tiga bulan saja ya seperti itu kalau yang mengandung itu sampai melahirkan setiap itu ya hmm. udah. Oh iya, yeah. ya yeah. banyak pendengarnya ini orang Probo. -pro. Ini sampai Medan sampai ini Pak Putra enggak? Iya. Sampai mana batasannya itu? Persea. Oh lebih ke sana ya ke iya yeah, iya. Yeah. Siwalga. Oh tidak mengarah ke Medan ya karena tabrak mungkin frekuensi ya. Oh iya siap-siap. Hmm. Hmm. Iya. Iya, benar. Sabar bagi Allah parijal. Tapi sabar bagi makhluk ada batasnya. Maka minta tambahan kesabaran dari Allah. Ibaratnya kalau pulsa parijal, kalau habis ya isi lagi kurang sabar, mohon sama Allah. Kita pergi ke kantor, ke konter, minta sama Allah, ya Allah tambahi kesabaranku. Kita itu makhluk yang berbatas, berarti sabar kita juga berbatas. Allah itu asobur, as maha sabar. Kalau tidak sabar Allah, udah dari dulu digulung-gulungnya. Memang sabar itu nggak ada batasnya bagi Allah. Kalau kita makhluk berbatas, nah, jadi hari ini kita sabar, besok belum tentu. Uh, hari ini sama besok bisa sabar, dan seminggu lagi belum tentu. Maka kita minta tambahan kesabaran. Ya Allah, tambahi kesabaran untukku. Ya Allah, tambahi ke kesabaran untukku. Kan kita minta, minta tambahan. Ya jadi ibaratnya kalau pulsa udah habis, ah, Ya Allah, eh, bukan Ya Allah, pergi ke kantor sekolah. aku mau isi pulsa supaya bisa. Uh, Koneksi terus, begitu juga dengan Allah. Jadi, sabar ini kan kita minta dekat sama Allah. Seperti itu, <laughs> oh, Tak apa, apa? Kita tampuk kalau bisa, bisa kalau enggak. <laughs> Masya Allah, oh, udah, udah aktif. Masya Allah, udah bisa. dari saya install ini. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Iya. Ya, semoga Allah mempermudah segala urusan Pak Eko dan kita semua. Jadi kalau kita junub, maut menjemput, mandi yang terakhir dilakukan oleh Bilal Maid itu, itu mandi secara umum. Itu kan mandi untuk hadas besar juga. Jadi kalau kita cerita masalah Toharo yang lalu, masalah mandi, kan ada yang kita bahas. Tiga untuk perempuan, itu haid, nipas, wiladah. Itu khusus mandinya, mandi hadas besar semua. Dari bahasa umumnya. Untuk laki-laki dan perempuan, khurujul mani, keluar sperma, keluar mani, bertemu iltiqaul khitanain ya, eh, iltiqoil khitanain ya li iltiqoil khitanain karena berjumpa dengan dua kemaluan dan terakhir adalah al maut. Jadi kalau Bilal memandikan niatnya umum, berarti kalaupun dia lagi berhadas, terangkat juga sebab sudah dimandikan hadas besar dengan mandi kematian itu sekali rangkap dia boleh seperti itu. Ya. No, ya nggak apa-apa. Iya, ya, insyaallah Nanti kita install aplikasi biar bisa dengar. Tapi khawatir saya nanti kalau biar te via telepon, apa koneksinya kayak gini ya, langsung bisa apa? Takutnya ada jeda karena pakai aplikasi. Ya. Berarti ini koneksi radio kita sudah koneksi dengan aplikasi internet. Oh, udah mantap. Iya. Artinya kan kalau bisa pakai aplikasi lagi di eh, Mekah pun bisa mendengar. Iya, karena uh, uh, nanti bisa lah di sering dipublikasikan kan ya. Sudah aktif ya? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, hmm. Pak Agus Bengkel di Indrapura. Heem. Hmm. Halo. Hmm. Iya, iya, Pak Agus Bengkel, iya, ini kalau ada Car besok bisalah cari kereta 44 juta ya, kan. <laughs> udah gak apa, apa, jadi Pak Agus Bengkel yang Allah muliakan. Sekarang kan sudah dimudahkan, ada aplikasi kan, aplikasi internet, aplikasi kiblat, kita akan install, jadi pas mau sholat, itu salah satu usaha gitu ya, kan bisa kita taruh, kan di uh, sajadah atau tempat sholat, kan bisa nampak. Atau kita bisa tanya dengan orang sekeliling. Kalau nggak ada tahu, patok aplikasi. Tapi kalau nggak tahu sama sekali semuanya, yakini saja arah mana saja. Yang hati kita, oh kayaknya ini nih, nampaknya mataharinya begini, kayaknya begini. Nah, itu sah. Iya, iya. Harus ada ijtihad, ada usaha dia untuk menentukannya seperti itu. Iya. Iya, iya, iya. Ya. Jadi para pendengar radio RSB, para pendengar setia, marilah kita berusaha untuk selalu ikhlas dalam menjalani hidup. Apapun kondisi kita. Ujian itu pasti ada. Ada dengan kesehatan, ada dengan seperti saya ya, ini enggak tahu ya, belum tahu pasti apa operasi atau enggak. Mudah-mudahan enggak apa aja gitu. Tapi kalau operasi, mungkin itu jalan kesembuhannya. Udah itu lagi ada yang susah, rezekinya sulit. Ini itu ujian sama dia. Anak, termasuk tadi orang tua ya kan pasangan tetangga saudara ya masalah masalah yang lain rezeki apa semua itu ujian jadi ikhlas dalam menjalani hidup dengan ikhlas hidup kita akan menjadi lebih mudah dan penuh kebahagiaan sekiranya semoga Allah menyayangi kita memudahkan kita ikhlas dalam hidup ini ikhlas lahir batin subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh